sekarang trennya silent walking untuk mendapatkan kesehatan. Dan ini katanya diklaim lebih sehat dibanding kita melakukan kardio secara gila-gilaan atau olahraga yang cukup berat. Nah, ini kalau menurut dari Dr. Andi, silent walking manfaatnya, perbedaannya dengan berjalan kaki, olahraga berjalan kaki biasa, emang ada bedanya ya, Dok? Iya. Sebenarnya kan kalau kita bicara dari sisi medis sih, sebenarnya memang harus secara evidence based kita harus melihat hasil risetnya bagaimana ya. Dan saya rasa tren ini baru-baru saja gitu. Dan kalau bicara dari sudut pandang saya sebagai dokter sports medicine, dokter spesialis kedokteran olahraga, saya melihat bahwa ya kalau kita bicara walking atau berjalan kaki itu adalah olahraga yang paling simple dan manfaatnya sangat banyak gitu. Nah, ini ditambah dengan silent, artinya ketika dia tidak ada gangguan, ketika tidak mendengarkan musik, terus kemudian dia apa namanya, di situ ada mindfulness-nya, dia ada connection, dia bisa bicara dengan diri sendiri, ya itu mungkin sesuatu yang berbeda atau pendekatan yang berbeda. Jadi kalau kita bicara olahraga berjalan itu manfaatnya buat kebugaran, buat kesehatan kita, menjadi kita lebih fit, kardio kita menjadi lebih bagus. Tapi ketika di silent-nya di situ kita ya sama seperti meditation ya atau meditasi. Meditasi itu kan kita apa ya? Kita menyendiri, kita di tempat yang sunyi. Sambil mendengarkan musik atau mungkin kita tanpa mendengarkan musik, tapi di situ kita fungsinya adalah berbicara atau mindfulness gitu. Jadi kita berbicara terhadap diri sendiri, terus kemudian ya kita mensyukuri apa yang kita bisa, macam-macam sih ya, kita bisa mensyukurin apa yang kita sudah capai hari ini, kita bisa berdoa, sambil berdoa banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Tapi menurut perspektif saya, karena saya juga belum baca literatur yang cukup banyak atau mungkin belum ada banyak riset yang ada, yes. Ya saya sangat setuju bahwa itu pasti akan punya banyak benefit ya, karena secara berjalannya aja itu punya manfaat kesehatan, ditambah dengan silent-nya, dengan ketika di situ ditambah bisa mindfulness-nya atau connection between dengan dirinya sendiri, itu akan sangat bagus sekali sih.